guys, di episode kali ini Maudy benar-benar merasa sangat bahagia karena meskipun saat ini Ken sudah tidak lagi bekerja di perusahaan Arga Group, namun hubungannya bersama dengan Papa Arga masih terjalan dengan sangat baik. Dan Maudy pun juga meminta kepada Ken untuk menjalankan tugasnya dengan sangat profesional. Mungkin saat di Wilantara Perkasa, Papa Arga dan juga Ken terlihat bermusuhan karena mereka hanya menjalankan tugas masing-masing. Namun Maudy berharap, di luar dari masalah pekerjaan mereka di kantor, Ken dan juga Papa Arga bisa baik-baik saja ya guys. Dan ternyata hal itu memang benar, karena ternyata Ken bisa bekerja dengan sangat profesional karena tidak melibatkan tentang permasalahan kantor ke masalah pribadinya. Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Kira-kira apakah di episode selanjutnya Papa Arga nantinya akan meminta Ken untuk bergabung lagi di perusahaan Arga Group? Karena Arga Group saat ini memang benar-benar sangat membutuhkan pekerja yang berpotensi seperti Ken ya guys. Kira-kira apa yang akan terjadi? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.